Oke, welcome back. Balik lagi sama gue di BD Channel Mas Tip. Kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial ya. Bukan tutorial sih, kayak guides mungkin. Jadi gini, mungkin banyak dari temen-temen yang udah level 66 ke atas dan PT-nya ada yang berantakan atau belum GM. Entah itu PT skill ataupun PT ini ya. PT apa tuh namanya? Informasi kemampuan. Nah, jadi di sini ada gue mau ngasih guide sedikit GBPT untuk level 66 sampai level 70. Level 66 sampai level 70 di map Caravan. Untuk equip gue sendiri sih dia masih polos ya. Diserang sama monster mungkin 3000 sampai 4000. Ya worth it lah menurut gue kalau buat GBPT. Oke, gue mau nunggu monster dulu sama mau minta izin ya nanti minta satu monster. Nah, di sini gue pengen GM-in skill gue ya. Nanti kalian bisa lihat perolehan PT-nya itu berapa. Di sini sih gue udah coba itu 17.000. Kencang sih, makin ntar kita cek aja seberapa besar perolehan PT-nya kita dapat. Nanti tunggu di mob kita tarik satu aja. Ada lontong balap, ya oke. Racing lontong. Siap. Woi, hit bodoh. Nggak ada petong nanti, ada sting bug. Woi, nah cakep, dapet satu. Nah, di sini gue bakal nunjukin berapa kali pukul ya untuk GM. Ini ada level 4 sih ya. Lihat, nambahnya kenceng banget ya. Bisa kalian lihat tadi, ini 19, dia 17.000 nambahnya di bawah, kalian bisa lihat. Dan di sini, dari 19% kita pukul, langsung ke 42. Ya memang semakin tinggi level semakin cepat untuk GM-nya, cuma ya bisa dibilang ini buat PT-PT yang hancur ya. Masih bisa diperbaikin di map Caravan lawan Stingbug ini. Buset darah kebanyakan kayaknya deh. Diserang cuma 3000 sama dia. Mungkin nanti yang Trust ini bakal gua GB sampai GM juga. Kita lihat mungkin nggak sampai 10 menit kali ya untuk yang Trust-nya. Ini gue recording udah jalan 2 menit. Ya semakin tinggi level, semakin besar juga perolehan poinnya. Cuma kan logikanya kalau udah level tinggi harusnya PT udah rapi ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih ada beberapa PT yang belum GM. Halo, partiku tadi. Ya tadi party gue di sini untuk level 70 ya. Ini sekalian aja bikin konten. Seberapa cepat gitu untuk GBPT-nya. Ntar yang Trust bakal gue percepat aja kali ya. Ini sampai GM dulu slasernya. Cepet kok dari 57. Nambahnya 69. Berarti nambahnya itu 12 ya. Berapa 82. Kita pukul 95. Yap, tadi berarti benar sekarang 13-an nambahnya dan GM. Nah, untuk Trust sendiri kan nggak bisa pakai pisau ya, harus pakai tombak kalau nggak pedang. Gue udah punya tombak level 35 di sini buat GBPT-nya juga. Naik 3 level, siap. Dari level 1 sampai level 4 langsung naik. Pasti sih gue yakin ya ada beberapa teman yang udah level 70 pengen X job. Misal dari ranger ke merchant untuk dapat darah dan dapat 6 skill, bisa aja. GBPT di sini nggak ada salahnya kok untuk ini cepet juga. Kayaknya nggak nyampe 10 menit ini video, mungkin 6 sampai 7 gitu. I don't know about that. Gue pengen GM-in aja sebelum ini mentok ya. Karena kalau ini udah mentok nih, udah 72/72 dia nggak bisa di GM-in semua, nggak bisa dipentokin. Jadi mau nggak mau harus kita mentokin sekarang. Dan untuk teman-teman ya, gue berharap GBPT-nya tuh kalau udah GM salah satu, ganti skill lain biar GM semua. Kan kalau udah GM juga udah enak. Asli cepet-cepet nggak bohong boy. Ya 17.000 sih nambahnya, emang deres banget. Level 70 level max. Perolehan PT-nya 1.000
17.000, sorry. Untuk skill serang. Mungkin ini gue butuh 6 kali pukul lagi ya. 60 kali pukul terus 6 detik, berarti 6 kali 6 36 detik. Ya 1 menit lah. 5 menit berjalan dan sudah GM. Ya pokoknya ini rekomendasi buat teman-teman yang memang awalnya job ranger ataupun sebaliknya pengen cross job dan pengen GBPT. Bisa di sini kalau PT-nya masih hancur. Mungkin juga ntar kalau ada PT-PT kayak gini hancur, kalian bisa GBPT di sini juga. Nah, ini udah GM. And then worth it. Nggak makan waktu juga sih. Tapi logikanya untuk level 66 sampai 70 nggak mungkin PT-nya hancur. Kalaupun ada yang hancur, bisa rapihin di karavan, nggak perlu takut juga. Tapi sayangnya level 66 sih. Ini udah GM. And then yep, good. Think oke, kita cucuk aja dia. Rp8.000. Nah, ini gua enggak ada. Reload speed-nya lupa. Pakai patron. Eh bukan, mana patronnya? Oh ini dia. Oh 16.000 boy. Boncos lah udah tusuk patron. Oke, sekiranya mungkin itu aja dari gue untuk GBPT level 66 sampai 70, bisa dibilang worth it nggak worth it ya. Cuma kalau untuk teman-teman memang yang PT-nya hancur, gue rekomendasiin bisa GBPT di sini dan worth it banget. Serangannya nggak sakit juga, untuk ranger aja cuman kena 3.000, gimana kalau untuk warrior mungkin ratusan atau puluhan ya. Oke, gue Dibe, kalau ada salah-salah kata mohon maaf, jangan lupa komen, share, dan subscribe karena itu adalah dukungan besar dari kalian buat gue. Oke, gue Dibe, mohon untuk pamit undur diri dan bye-bye.